Raung Gaming. Jadi buat video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke kota Brookhaven, guys. Sudah lama banget kita tinggalkan kota ini ya. Katanya sudah update baru lagi. Di antaranya tuh terdapat beberapa bangunan baru dengan fasilitas baru juga, cuy. Kita lihat nih di mana bangunan barunya ya, kita bahas satu per satu. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ayo Susanti, perempuan banyak muda, jalan tutup mata. Tan Gaming, stop. Ngapain nyanyi Ayo Susanti, Ayo Susanti di tengah jalan malam-malam lagi? Biarin aja yang melakukan lagi viral. Terus irama lagunya juga enak nih dipakai buat main senang-senang kayak para bocil-bocil. Iya, lagunya emang enak lagi viral, tapi nggak nyanyi tengah malam juga. Ntar Susanti yang horor keluar baru tahu kamu. Woi, sembarangan. Susanti mah anak baik-baik dan cantik, gak mungkin horor. Terus kalau gitu kita mau ngapain di sini? Yaelah, pakai nanya segala. Kita kan mau bahas fasilitas baru, banyak bangunan baru. Daripada kamu nyanyi Susanti tengah malam gak jelas gitu. Ya udah ikut, mau ikut gak? Ya udahlah, ayo. Welung, Intan, ngapain malam-malam di tengah jalan ngomongin Susanti-Susanti lagi? Nih Wak Darlong lagi. Itu Wak, Tan Gaming tuh malah nyanyi Susanti-Susanti tengah jalan. Udah saya larang tadi tuh. Jangan nyanyi lagu Susanti-Susanti malam-malam begini. Ntar Susanti yang horor nongol baru tahu. Tuh kan? Saya bilang juga apa, Tan Gaming gak percaya tadi. Ini kan kita mau bahas gedung baru, malah nyanyi Susanti dia, Wak. Iya, itu yang Wak mau omongin ke kamu. Ini banyak update gedung-gedung baru dan fasilitas-fasilitas baru. Ayo dong, kita pergi. Ya udah, ayo ini kita pergi nih. Tunggu apa lagi ya, Tan Gaming? Nih sama Pak Jel juga nih. Ayo, kita naik sini nih. Let's go, saya udah siapin mobil sih di sini. Nah, oke, kita coba jalan. Kalau nggak salah tuh bangunan barunya tuh berada di ini, cuy. Jajaran bank ini ya. Nah, ini dia nih kalau nggak salah nih di depan sekolah, depan daycare tuh. Banyak itu, tuh. Nah, ini cuy. Katanya banyak, tapi cuma beberapa ini. Coba Ayah, kita. Susanti. Mulai tadi larang-larang. Kelepasan. Bukan, asik lagunya. Iya, emang asik. Ini apa nih? Wih, ada Los Panchos. Apa tuh? Apa Los Panchos nih? Kita adu panco. Panco, bukan Tan Gaming, bukan adu panco. Ini makanan orang luar tuh. Lihat nih. Nih, kan ada restoran, ada fasilitas buat ininya. Ngegorengnya. Tuh, Panco tuh ngambil apa tuh? Ini buat ambil makanan nih. Nih, lihat nih, di dalam sini ada penggorengannya tuh. Wah, buat mana? Goreng ini, cuy. Tuh. Ini, terus di sebelah sini ada buat manggang-manggang gitu, cuy. Wah, mantap nih. Tan Gaming jangan diseribuin, gosong. Di sini ada tulisan juga nih. Apa nih? Bariga Elena Corazon Contento. Wih, artinya apa tuh Bang Messi? Bang Messi. Gak tau ini bahasa apaan coba. Ya ilah. Udah lah, cuman gini doang. Restorannya kecil ya. Ayo, keluar. Tunggu dulu. Wak mau sunjukin sesuatu nih. Apalagi? Bukan sulap, bukan sihir. Berubah. Bisa berubah, coy. Gimana caranya, Wak? Ini tinggal dipencet. Ya elah, ternyata ada pencetannya. Bukan sulap itu namanya. Aduh. Ini ada dorongan. Ada Los Panchos. Ini buat nyuci. Pantesan banyak, coy. Ternyata bisa ditumpuk-tumpuk gitu ya. Oke. Keren sih. Ini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Ya udah, ayo kita coba turun di sebelah sini, coy. Nah, di sebelah sini ada apa nih? The Brick Restaurant. The Brick Restaurant, coy. Iya, ini yang dulu nih. Oke, nah di sini ada tulisan lagi nih, tuh ya. Selain restoran, di sini ada apa nih? Museum sama dealership. Kita coba lihat dealership dulu nih. Mobil-mobilan nih kayaknya nih. Set. Oke, kita lihat. Wih, mobil apa nih? Mobil yang saya pakai nih mah. Ya iya. Beda coy, beda. Ini mobil yang satu lagi kayaknya ya. Di sini pokoknya intinya buat jual mobil. Ini DP-nya berapa sama cicilannya nih?
ini cicilannya. Bisa kredit sini, cash. Oh, harus cash ya? Aduh, nggak ada duit. Oh, mobilnya bisa berubah-berubah ya? Bisa nih, pencet sini nih. Oh, pencet itu. Let's go. Direkturnya tuh. Iya. Boleh-boleh nih, coy. Tuh ya, bisa dirubah di sini, coy ya. Saya mau jual ini motor. Nah. Gitu, coy. Boleh nih. Oh, ini apa nih? Tempat keluarnya gitu ya? Wah, kan bisa dibuka, coy. Iyalah. Oh. Waduh, ini pun tempat keluarnya ini kan nabrak sama ini, coy. Bagian pos bawah. Iya, yaelah. Coy. Enggak jelas ini. Masa begini? Aduh, ya udahlah, enggak apa-apalah. Suka-suka mereka lah ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat lagi. Di situ, oh ya, museum belum, coy. Museum. Kelewatan. Nih, museum. Set. Kita lihat nih. Wih, apa nih banyak foto-foto, coy? Hah? Ini apa nih? Mr. Brookhaven sama istrinya. Bukan ya? Bukan. Susanti. Oh, ini Brookhaven lama nih, lihat nih. Tuh. Tuh, ada burger bun. Terus di sini kok hotel, motelnya kok lantai 2, coy? Oh gitu ya? Baru tahu saya ini. Lupa saya ya. Apa ini? Tengkorak. Bukan. Ini sudah mengarah serem-serem. Jangan nyanyi Susanti di sini. Ayah. Hei, nyem. Ayo. Kita coba tempat lain lagi. Oke, next kita berada di sini, coy. GTX Auto Part. Nah, ini jual ini, coy. Fasilitas jual ini ya, peralatan. Ini, coy. Oh, bukan jual es cendol. Cendol es cendol masa dipakein ban. Masa dipakein oli tuh. Aduh. Ini mau buat mobil otomotif. Nah. Oke, ini apa nih? Wih, bisa ganti. Zerizon. Wih, handphone baru, coy. iPhone. Halo. Ini lihat nih. Apa sih, sabar dulu. Siapa suruh sih ini ganti-ganti? Orang belum lihat juga. Oke, lihat nih. Wih, handphone baru, coy. Ada berbagai jenis ini ya, merek ya. Angkat tangan apaan? Angkat tangan, sabar dulu ini loh. Kita review. Iya. Pokoknya ini toko. Ya, ini pokoknya toko handphone gitu ya. Kita rubah next tuh yang tadi sudah diubah yaitu gun store ya. Ya ampun. Di sini senjata dijual bebas, cuy. Wah. Tuh. Dor. Dor udah di Brookhaven ini mah. Tapi di sini ada tulisannya butuh ini ya, surat izin tuh. Nah. Ya, susi, surat izin mengemudi. Bukan surat izin nembak. Sing juga. Oke, ini udah beres sih, cuma segini doang bangunannya ya, gak ada apa-apa lagi, coy. Aduh. Bentar. Itu kok ada suara Ayah Susanti, Ayah Susanti tuh. Siapa nyanyi itu malam-malam? Kamu Tan Gaming ya? Wih. Enggak, orang aku dari diam. Hah, yang benar. Ya ilah, terus siapa dong? Oh, Padil ini mah. Ya enggak mungkin lah, orang itu suara cewek. Oh iya, suara cewek nih. Aduh, siapa ya? Lung, itu lihat di atas museum, di dalam museum itu. Siapa itu? Apaan? Siapa sih? Itu lihat museum yang ketap-ketip di sana. Ada itu. Susanti. Oh no. Itu dia dada tuh. Ya ampun, ini gara-gara kamu Tan Gaming nyanyiin Ayah Susanti nih. Disuruh. Mending kita minta maaf daripada kita dihantuin sama Susanti. Hah? Ayo kamu duluan. Ya udah pelan-pelan. Aduh, serem banget lagi matanya merah gitu, cuy. Ayo. Pelan-pelan ya. Misi Susanti. Ayah, jangan sembarangan kamu. Susanti, permisi. Maafkan kami ya sebelumnya. Ini loh, kita nggak sengaja. Tadi tuh si Intan tuh nyanyiin lagu kamu. Bawa Intan tuh. Ya, bawa aja Intan. Dia malah nyuruh ikutin saya. Baiklah, Susanti. Saya akan ikuti kamu. Yang penting kamu maafin saya ya. Malah disamperin, cuy. Aduh, ini kita disuruh kemana ini, ayo. Dia lari. Cepet.
Kita ikuti dia nih. Aduh, kok arahnya ke kuburan? Hei, kemana Susanti? Aduh, dia nggak ngomong lagi, coy. Oh, larinya kecil. Ke rumah sakit. Hah? Siapa yang sakit ya? Oke, terus kemana Susanti? Aduh, dia masuk ke sini, coy. Belakang X-ray. Apa nih, Un? Kita ikutin. Oh, kita disuruh. Apa nih, coy? Oh, ini nih. Kertas ini nih, dipencet nih. Udah. Ah, ngapain? Udah, Susanti. Udah. Terus kemana lagi, Susanti? Aduh, ini Susantinya kok diam-diam aja ya? Serem banget sih. Eh, Susanti kemana? Oh, ini kemana, woy? Ayo, kita ikutin. Oh, terus dia ngapain di situ? Oh, mau naik sana, Susanti. Tuh. Kita naik. Ya, terus kemana lagi Susanti? Ya, elah, ini kan tempat ini ya. Tempat ilegal zombie nih, mah. Aduh. Oh, disuruh ngapain ini? Oh, ini. Disuruh pencet ini. Apa ini, coy? Ilmu santet ini mah api-api. Woi, banget sih Susanti main santet ya, coy. Itu kemana lagi tuh? Aduh, sabar. Jangan ngomong sembarangan, nanti dia marah. Ayo kita ikutin aja lah apa mau dia nih. Kita lihat, dia lari lagi. Ayo lari. Susanti, ini mau kemana lagi Susanti? Capek lari. Eh, lari Susanti banyak tingkah. Tanggami. Nih. Waduh, sepertinya kita disuruh baca buku nih. Aduh. Susanti, terus mau ngapain Susanti? Oh, naik di situ. Apa di sini Susanti? Oh, ada buku rahasia. Wow. Oh, iya tuh. Ini nih, kita ambil dulu nih. Waduh. Ini bukunya nih dipakai apa Susanti? Bunyi. Terus di mana ini kita dibawa kemana lagi sama Susanti nih? Susanti, kita mau ngapain Susanti? Wahai Susanti. Terus mana nih? Oh, ini. Dimasukin sini Susanti. Tuh. Udah dimasukin sini. Eh. Ada merah-merah. Apa tuh? Ilmu santet. Eh, sabar Susanti. Maafkan kami Susanti. Apa tuh? Itu hantu. Itu. Waduh, kok suaranya serem. Iya. Jangan bilang itu teman kamu Susanti. Waduh. Bukan? Dia dada itu Susantinya. Oh, wah. No. Sepertinya kita harus lari nih. Tuh, lihat berubah jadi tengkorak lagi. Susanti, ini kan kita udah ngikutin kamu. Apakah kita sudah selesai urusan kita? Padil, kamu jangan di sana, Padil. Berani banget. Apakah urusan kita sudah selesai? Lah, waduh. Ngilang, coy. Terus juga hantunya juga ngilang. Ya ampun. Ini gara-gara kamu dan kami kabur. Lari. Kabur. Naik mobil. Bahaya, coy. Aduh. Nggak mau ditinggalin. Aduh. Kabur dulu. Menjauh dulu dari museum. Woi, angker cuy, ada rahasia tersembunyi yang disampaikan ayah Susanti ya. Ayah Susanti. Udah, jangan nyanyi ayah Susanti. Ayo turun sini. Ayolah. Oke guys, sepertinya petualangan kita di kota Brokepan ini kita sudahi saja dulu ya. Karena kita sudah diteror sama ayah Susanti nih, gara-gara si Intan nih. Itu sih dinyanyi-nyanyiin Ayah Susanti. Oke lah guys, kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Itu apa itu di belakang? Kabur. Oke guys, jangan lupa pencet tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua.